9 lewat 49 menit itu sudah dikuasai oleh katanya pembunuhnya, katanya. Padahal jam 22 lewat 10 masih teleponan ya, ya, bukan SMS ya. Ya. Sekali lagi kamu yakin suaranya Vina ya? Iya. Bukan seperti yang di film itu yang katanya roh hantunya datang, enggak bukan, ya? Bukan. Yakin? Iya yakin. Bukan gajol? Ya, bukan Pak. Yakin ya? Iya yakin. Oke ya, makasih. Masih ada? Si, Pak Kim. Masih, silahkan. Ini menarik Pak Kim. Saya ingin tahu dulu, kalian tuh kelihatan akrab ya antara Widi, Mega, dan Vina. Apakah sudah lama kenal? Kalau pribadi aku sih dari 2014-15 Pak. Aku lagi nongkrong sama pacar saya yang gajol itu di balai kota. Saya juga tadinya nggak tahu Pak itu Vina, itu Eka, saya nggak tahu. Saya lagi nongkrong di situ, si Vina deketin saya Pak, minta kenalan. Nah, abis minta kenalan itu saya nggak langsung akrab sama dia Pak, agak lama juga jedanya. Kira-kira berapa lama jedanya sampai bisa? Beberapa bulan kayaknya Pak, pokoknya bulan. Lama aja Pak. Ya ini saya perlu tahu karena lihat dari keakraban kalian sampai pada cerita yang Widi sampaikan tadi, itu kan menunjukkan adanya keakraban yang begitu intim sampai punya, apa, memakai baju, pinjam baju, ya. Sampai pinjam. Kalau kita pernah melihat keterangan dari Widi dulu, sampai maaf, CD-nya pun dipinjam kan? Kalau CD sih nggak dipinjam Pak, sendiri. Pakai punya dia sendiri. Oh, punya sendiri. Oke. Okay. Nah, dengan akrab itu, sekitar berapa tahun keakraban kalian sampai terjadi peristiwa? Jadi pas abis nongkrong ada dia itu, dia minta kenalan. Beberapa bulan kemudiannya dia ngechat saya Pak di Facebook, minta pin BBM. Abis itu kan saya kasih Pak, abis dari situ tuh nggak langsung main Pak BBM saya. Nah abis BBM itu kata dianya mau main ke rumah aku, kata si Pinanya. Cuman kan aku bilang kan kamu nggak tahu rumah aku, kata aku tuh begitu Pak. Nah abis begitu tuh dalam kan dia kan meninggalnya kan maksudnya kan di hari Sabtu tuh Pak pas kejadian tuh. Nah Sabtu Minggu sebelum kejadiannya tuh dia ke rumah saya Pak sendirian. Iya. Nah abis begitu aku nanya kan Pak, kamu kesininya sama siapa? Sama dia nggak dijawab Pak, cuma ngomongnya adalah dia bilang begitu, dia nggak cerita. Pernah sempat nginep di rumah Widi? Pernah. Pernah. Jadi dalam satu minggu itu antara 3-4 kali lah Pak, nggak berturut-turut. Oke. Widi maupun Mega, apakah kenal dengan para pemohon yang ada di belakang ini? Tidak kenal Pak. Tidak ya? Ya. Oke. Kemudian setelah melihat Vina dan Eki meninggal ya, kira-kira bagaimana perasaan Widi dan Mega? Kalau sama si Pine sih saya pertama nggak maksudnya nggak nyangka aja Pak, maksudnya baru beberapa ini jam. Beberapa jam ada komunikasi kok dia langsung nggak ada. Saya juga ke rumah sakit sama si Mega itu, asumsi saya sama si Mega kecelakaannya tuh hanya kecelakaan biasa Pak. Jadi perkiraan kalian hanya kecelakaan biasa iya. Ya? Iya, nggak sampai sekoma atau separah itu kondisinya. Oke, makasih. Cukup? Oke, satu lagi aja, majelis. Terakhir ya. Ah, pada saat Vina telepon nih, ya, kelihat kamu dengar nih, Vinanya dalam keadaan gembira, atau marah atau sedih? Gembira Pak, karena habis balikan sama si Eki. Gembira? Ya. Berarti mereka meninggal dalam keadaan gembira? Ya, karena habis balikan sama si Eki di hari Jumatnya. Bukan dibunuh? Bukan. Yakin? Ya, yakin. Di hari Jumatnya, soalnya dia baru putus sama si Eki. Hari Jumat putus. Oh, jadi pada saat itu Vina kedengaran gembira? Ya. Ya? Ya. Posisi mereka dia kamu tanya enggak? Kamu lagi di mana? Kalau misalnya saya nanya Pak ada di mana. Nah, tapi si Pina dalam yang waktu nelpon itu dia bilangnya ada di Taman Sumber mau jalan-jalan. Kalau misalnya bahasa Cirebon mah bilangnya MTM, Pak. MTM. Apa? MTM. MTM itu apa? Mandi Taman Mandi. Oh, ya udah enggak apa-apa kalian aja yang ngerti. Jadi Vina pada saat telepon Widi dalam keadaan gembira. Iya, gembira, Pak. Terima kasih yang mulia. Ya, hanya konfirmasi satu terakhir, mulia. Terakhir ya.
Kalian mendapatkan informasi kematian atau kecelakaan Vina dan Eki dari siapa? Dari Polsek Talun. Dari Polsek Talun. Ya. Pukul? Jam kurang lebih jam 11-an, Pak. Hubunginya kemana? Aku nomor yang hubungin nomornya Vina. Oh, kamu telepon ke handphonenya Vina. Terus yang mengangkat? 4 kali itu, Pak, ya. Yang pertamanya kan nggak aktif. Yang kedua aktif tapi nggak diangkat. Nah, yang ketiganya itu diangkat tapi nggak ada suaranya. Nah, okay. Saya telepon lagi tuh, Pak, yang okay. Diangkat. Jadi jam 11 sudah pasti handphonenya ada di anggota Polsek Talun, ya? Iya. Karena yang ngangkat anggota Polsek Talun. Iya. Yeah. Cukup, Yang Mulia. Saudara tahu itu anggota Polsek Talun dari mana? Dia menyebutkan, Pak. Diri, Pak. Hah? Memperkenalkan diri. Menyebutkan. Itu saudara telepon jam berapa? Kurang lebih jam 11-an itu, Pak. Jam 11 saudara telepon almarhum? Iya. Yang ya, terakhir ya? Yang terakhir saudara telepon itu kan? Iya. Yang awal-awal kan nggak diangkat, Pak, dia? Iya. Yang terakhir? Ya, diangkat, Pak. Saudara menyimpulkan itu anggota Polsek Talun karena dia memperkenalkan diri kepada saudara? Iya. Apa tahu istilahnya tadi yang lagi hits di 2016 itu? MTM apa? MTM. Apa itu? Mendita Mendi. Apa Indonesianya apa itu? Kemana tah kemana? Hah? Kemana tah kemana? Oh, gitu. Jalan-jalan itu, Pak, muter-muter. Oh, itu. Ya. Jadi kalau mau jalan-jalan tuh MTM gitu? Iya. Bahasa gaulnya pada saat itu? Oke. Baru lagi. Dari termohon ada? Mohon penonton, pengunjung sidang. Masih ada, Pak? Ayo, silakan, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih untuk saksi sudah hadir. Pertanyaan saya, untuk saksi Mega dan Widi, tadi menyampaikan bahwa meninggalnya karena kecelakaan. Itu yang menyampaikan tadi orang Polsek itu? Iya. Jadi, saudara menyimpulkan dan berasumsi dia meninggal karena keterangan saksi tadi ya, keterangan dari Polsek tadi ya? Iya. Nah, apakah saudara mengetahui bagaimana tabrakannya? Tidak. Berapa? Enggak tahu ya? Enggak. Cukup, Yang Mulia. Ada lagi tambahan? Sedikit, Yang Mulia. Saksi ya, tadi kan menjelang ajalnya Vina, ya? Iya. Kan sempat dipanggil sama perawat ya? Iya. Sempat dipanggil sama perawat untuk mendampingi. Iya. Syahadatin. Iya. Waktu tadi kan terus kemudian yang Widi di sebelah kanan, Mega di sebelah kiri. Iya. Sebelum Mega sama Widi membacakan syahadat di telinganya Vina, apakah ada tindakan dari perawat terkait korban Vina ini? Kurang tahu itu, Pak. Kurang tahu. Jadi pada saat dipanggil langsung membacakan syahadat. Ya. Itu saja. Ya. Setelah itu kemudian Vinanya langsung meninggal atau gimana? Ya. Bunyi. Meninggal. Alatnya tuh bunyi. Alatnya langsung bunyi. Ya. Di alat detak jantung itu ya. Iya. Ya. Cukup, Yang Mulia. Masih ada tambahan? Silakan. Saudara saksi Mega. Ya. Apakah saksi hafal nomornya Vina? Tidak. Tidak. Kalau Widi? Tidak, Pak. Tidak juga. Di nomor kontak saudara pakai nama apa? Mega. Untuk nomor HP-nya Vina. Vina. Sama. 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 Baik. Saya tertarik terkait tadi Widi katanya sekira jam 14 ya mau beli Indomie. Itu hari apa itu ya? Hari Sabtunya itu, Pak. Hari Sabtu tanggal 27 ya. Mau bukan beli Indomie kemudian? Bukan Widi yang beli Indomie, Pinanya. Oh, dia ya. Bicara bahwa dia minjam uang 50.000 mau beli pembalut sama beli Indomie. Oke. Ya. Sama Widi dikasih? Dikasih, Pak. Dikasih. Apakah Widi memang sudah pernah datang ke rumahnya Vina? Belum. Ya. Aku datang tuh pas yang 3 hari setelah Vina meninggal itu, Pak. Baik. Apakah Mega juga sudah pernah datang ke rumahnya Vina? Belum.
atau tinggal di mana dianya? Kira-kira tinggal di mana? Apakah sama-sama daerah Kabupaten Sumber atau di mana? Tidak tahu. Sama Dikun. Oh, sama Dikun. Sama Dikun berarti kota ya. Kalau saudara kan di Kabupaten. 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 Sudah berapa bulan saudara akrab atau kenal dengan keduanya? Akrabnya sih yang seminggu sebelum dia kecelakaan itu, Pak. Oh, itu aja. Iya. Yeah. Baik. Cuma baru seminggu berarti ya? Iya. Yeah. Baru satu minggu. Jadi yang mohon maaf yang membeli pinjam 50.000 itu akhirnya apakah kemudian dia mohon maaf membeli dua-duanya Indomie dan lainnya itu apakah seperti itu? Kan dia minjem uang 50.000, Pak. Nah, sama saya kan aku kasih, dia beli Indomie sama beli pembalut sama beli jajanan, Pak. Saya ingat saya kembaliannya 40.000. Karena aku bilang ya udah kembalinya di kamu aja biar nanti kan ngitungnya kan enak, Pak, 50.000 kembali ke sayanya. Jadi maksudnya, waktu maksudnya gini, apakah kamu betul-betul mengetahui bahwa dia beli dua-duanya itu atau hanya katanya dia? Atau cuma apa cuma pinjam duit aja seperti itu enggak tahu. Karena yang pembalut itu kan belinya dua, yang satu dipakai di hari itu juga, Pak. Oke, belinya di mana? Belinya di warung, Pak. Di sekitar rumahmu. Di belakang rumah saya. Tolong dijawab. Ya. Dijawab aja, Mbak. Dijawab pertanyaannya. Jawabnya. Ya. Dijawab jangan santai jangan aja. Jawabnya. Kan saya nanya aja. Tuh. Oke, silakan lanjut Pak. Mohon maaf, apakah dia terlepas ini beli pembalut itu untuk dia atau mohon maaf untuk orang lain atau ada cerita nggak kepada saudara saksi? Nggak ada Pak, untuk dianya. Untuk dia. Dia nggak pernah cerita, kalau untuk saya enggak ya. Untuk dianya dia nggak pernah cerita, hanya dia kepengen beli mohon maaf pembalut sama Indomie tadi itu aja. Iya Pak, kan terus kan dia kan pembalutnya kan dipakai. Nah saya lihat Pak. Oh, lihat dia pakai, lihat aku lihat. Di mana itu makanya? Di kamar saya, Pak. Terus pas malam juga kan saya yang cuci bekas pembalutnya. Karena waktu itu dia enggak dicuci. Maaf, daleman sama pembalutnya itu masih banyak darahnya, enggak dia cuci, langsung dia tinggal aja. Baik, lanjut pertanyaan selanjutnya, Pak. Baik. Mohon izin yang mulia. Silakan, Pak. Terkait yang pembalut dan Indomie, izinkan kami berbeda pandangan dan kami meragukan keterangan saksi Widi oleh karena berdasarkan fakta persidangan dan juga dari ahli forensik yang bernama Dr. Andi Nurrohman yang pada waktu itu di persidangan memang secara jelas telah menerangkan bahwa mohon maaf kami bacakan, korban Vina diketahui ada pendarahan aktif yang keluar dari kemal yang bukan darah menstruasi maupun ini diakibatkan ya paham, tadi sudah saya hentikan, saya rasa ya, paham. Silakan. Terhadap korban Vina diketahui ada pendarahan aktif yang keluar dari titik-titik yang bukan darah, mohon maaf, titik-titik. Hal ini diakibatkan benturan tekanan yang kekuatannya melebihi jaringan tersebut untuk bertahan. Berdasarkan hal tersebut, oleh karena itu khusus mengenai hal itu, tahan. Kami beda pendapat dan kami tetap dengan tanggapan kami. Ya. Terima kasih yang mulia. Kami catat. Baik, gitu ya. Pendapatnya masing-masing boleh. Silakan, ya kan? Masih ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup ya? Dari pemohon cukup ya? Baik, keterangan Mega dan Widi ini para pemohon benar apa salah? Tidak tahu dan tidak kenal ya. Baik, terima kasih atas keterangannya, bisa kembali ke belakang. Sudah selesai pemeriksaannya. Masih ada saksi lagi? KTP-nya udah dikembalikan? Udah dikembalikan ya? Rencana berapa saksi lagi? Ya, jam 6 ya. Selesai kita. Untuk saksi berikut, Bapak Yogi, Pak Erwin Patogi Pasaribu. Atau enggak dihadirkan tiga-tiganya, kita sumpah. Nanti itu terpisah, ini saksi yang lain.
yang sendiri kan kita sumpah dulu juga kan? Hah? Kita sumpah juga kan? Ya, diadakan sumpah. Sumpahnya sekaligus ya? Iya. Oke. Yang tiga itu